Sebelum ini, bagi anda yang terlupa kata laluan, untuk membuat kemas kini bantuan BPR di portal MyBPR. Anda perlu hadir ke pejabat LHDN untuk set semula kata laluan tersebut. Tapi sekarang ini, pihak LHDN telah membuat penambahbaikan di mana anda tidak perlu lagi hadir ke pejabat mereka dan kata laluan baru boleh diset semula melalui portal BPR. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa ya untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Jadi, pada video kali ini, kami akan tunjukkan cara bagaimana anda boleh set semula kata laluan MyBPR secara dalam talian melalui portal rasmi BPR. Okey, pertama sekali, macam biasa, layari bpr.hasil.gov.my. Kemudian, klik pada bahagian log masuk. Seterusnya, anda terus klik pada butang terlupa kata laluan ini. Pada laman ini, anda hanya perlu masukkan nombor MyCard anda dan klik butang semak. Kemudian, anda masukkan pula alamat email yang telah anda daftarkan untuk permohonan BPR ini. Dah selesai, klik butang seterusnya. Jadi, langkah seterusnya, anda perlu semak peti masuk email di mana kata laluan sementara akan dihantar ke alamat email yang anda isi tadi. Anda perlu gunakan kata laluan sementara ini untuk log masuk semula ke MyBPR. Jadi, anda perlu pergi semula ke portal BPR tadi dan klik pada bahagian log masuk. Seterusnya, anda perlu masukkan semula nombor MyCard anda dan klik butang semak. Pada laman ini, ia akan memaparkan 3 ruangan kosong yang perlu anda isi. Ruangan pertama ini, anda perlu masukkan kata laluan sementara yang diberi tadi. Seterusnya, pada ruangan kata laluan baru ini, anda masukkan kata laluan baru anda. Dan pada ruangan pengesahan kata laluan baru ini, anda perlu ulang semula dengan mengisi kata laluan baru tadi. Jangan lupa, pastikan kata laluan adalah sama. Kalau dah selesai semua, anda klik butang log masuk dan ia akan terus memaparkan akaun MyBPR anda. Mudah bukan? Sebagai peringatan, kalau boleh, kata laluan ini anda perlu simpan sampai bila-bila. Sama ada anda tulis atas kertas dan simpan dalam dompet ke, itu terpulanglah pada inisiatif masing-masing yang anda rasakan selamat dan mudah. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai info-info menarik dan tutorial terkini. Cheerio!